Hai, assalamualaikum. Ini sesuai dengan janji saya untuk menjelaskan kenapa kemarin harus pergi ke Korea untuk melakukan operasi plastik. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan penyakit hipertiroid yang kemarin saya sempat share sama teman-teman yang ada di sini, bahwa hipertiroid itu membuat badan saya jadi lebih kurus karena lemak-lemak yang ada di badan itu terkuras habis gitu ya, termasuk di daerah wajah, di daerah mata, terutama mata saya menjadi lebih cekung. Sebenarnya saya tanya sama dokter yang ada di sini, dokter spesialis tiroid maupun yang kemarin pergi ke Malaysia, ke Penang gitu ya, semua dokter mengatakan bahwa mata saya tidak akan balik lagi kalau tidak melakukan operasi plastik, walaupun kadar tiroidnya sudah stabil. Jadi kalaupun tiroid yang saya alami itu sudah stabil, kondisi mata saya itu nggak akan balik lagi kayak dulu. Makanya kemarin itu pergi ke Korea untuk membetulkan area matanya, gitu ya. Dan ini masih 1 minggu setelah pasca operasi, jadi nggak ada yang dirubah-rubah. Saya cuman minta dibetulkan di area mata sini. Hidung tetap sama, bibir tetap sama, kulit juga tetap sama, cuma di daerah sini aja. Dan sekarang masih agak sedikit bengkak. Ini perlu waktu sekitar 1 bulanan dari setelah operasi dilakukan biar bisa hasilnya lebih maksimal gitu. Dan alhamdulillah sekarang kondisi matanya udah jauh lebih bagus. Dan ini saya perlukan untuk kerja, karena saya nggak mungkin kerja dalam kondisi mata yang seperti lelah, seperti orang mengantuk, menjadi agak sedikit kurang percaya diri kalau misalkan harus tampil di publik. Banyak job-job tawaran-tawaran pekerjaan juga yang saya tolak karena tidak memungkinkan untuk tampil ke publik dengan wajah yang kurang fresh karena di area mata yang cekung. Jadi ya terpaksa saya harus pergi ke Korea, dan alhamdulillah saya menemukan rumah sakit yang bagus dengan dokter yang bagus di sana, dan hasilnya seperti ini gitu. Jadi bukan karena dalam konteks tidak bersyukur atau kayak mengubah bentuk muka, bukan dalam konteks sana, tapi karena memang terpaksa, karena hanya satu-satunya jalan dengan operasi plastik yang bisa membuat mata saya bisa balik lagi seperti dulu. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa lebih clear dan gak ada lagi yang berpendapat aneh-aneh gitu ya. Insya Allah saya tahu apa yang saya lakukan, saya tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu dan tidak perlu saya lakukan. Bukan dalam konteks tidak bersyukur, tapi karena operasi plastik adalah jalan terakhir yang harus saya tempuh gitu ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.